Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam para survivor, welcome back tentunya untuk HSL jam 7 malam. Oke, langsung kita gas saja pada round pertama. Jadi pada pesawat sudah mulai meluncur, ada tim dari anak-anak PGN ya, mereka langsung merapat ke arah Mas Elektrik, dan ada satu tim juga di arah Factory yaitu dari anak-anak Zetro. Oke, dan sepertinya bakal terjadi war di arah sana. Langsung kita gas saja ke arah tim Zetro terlebih dahulu. Kita bakal absen dulu ya, ada Whisboy dan teman-temannya. Dari mana mereka sudah mulai turun di arah sana dan ternyata masih aman cuy. Oke, belum ada gesekan terjadi, masih mencari beberapa resort yang tentunya bakal mereka amankan juga untuk anak-anak Zetro nya. Oke, aman sekali, ada tim Pegion walaupun itu satu player doang cuy ternyata cuy. Oke, apakah bakal ketahuan, kita tunggu saja. Waduh, udah negeri atap ternyata. Oke, terpantau Rezanya, langsung dibuka tembakan saja. Reza langsung diamankan oleh sang Sweet kali ini. Satu player berhasil mereka jatuhkan dan satu poin kill pertama sudah mereka amankan. Oke, Zetro 51 poin kill ya dengan 4 player. Ini dia Putra kehilangan jaringan cuy, putranya cuy masih ada di arah bagian atap. Kita bakal cari lagi Oksigen. Buka, kita mulai bakal bertemu dengan tim Triska dari Oksigen Esport. Sudah mulai bakal merapat, hati-hati pergerakan sudah mereka lakukan. Rai berhasil menculik satu member kembali yang ternyata 1-2 player berhasil mereka dapatkan dari sana. Dan Triska dalam ancaman karena akhirnya mereka pun tersisa hanya 2 player saja. Akan segera dikejar selang paman, itu dia satu tembakan masuk dan tampaknya Ari masih bisa lolos. Dan kali ini Oksigen hanya bisa mengamankan 2 poin kill saja dari sana. Oke, tapi mereka pun harus berhati-hati karena di arah observe ternyata ada tim lain di atau di arah graveyard cuy, yang ternyata ada tim dari anak-anak LGN di arah sana. Oke, masih looting-looting untuk menaikannya. Kita bakal absen lagi ke tim Aero juga, ada Sipiat. Di arah Sipiat yang tim Aeronya ada dari sang Jastroy, ada The John, ada Kiatsu, satu lagi dari sang Diamski. Itu dia masih aman dengan 4 member masih tersisa di sana untuk anak-anak dari Aeronya. Kita bakal cari lagi ada tim LC, tim ada dari Ibnu, ada Riz, ada dari SC Felix, satu lagi dari Ibnu Roar. Oke, masih aman juga untuk tim dari SC familynya. Kita bakal geser ke tim dari CSTVX, ada Triska tadi yang dimana mereka tadi sempat dihajar oleh tim Oksigen di early-nya, tapi kali ini mereka ternyata masih bisa lolos. Dan kali ini kita lihat saja mereka masih bisa bertahan dengan 2 player tersisa. Oke, CSTV masih aman, kita bakal lanjut lagi. Ada tim F juga dari Big Gaming, ada Jubi86, ada Wellbot, itu dia, ada Bucin juga coy. 4 player untuk anak-anak dari F nya masih aman juga untuk mereka dari anak-anak F. Ada Ula juga di arah Rinem ya, ada dari Sa Oksigen, ada Vizen, ada Vizen juga, satu lagi dari Cyborg Lousy. Oke, belum ada gesekan untuk mereka nya kita absen kembali ke arah lain. Ada tim dari Dixel ya, ada Fils, Mode Lolo, ada Iria, ada Gian, jadi benar harus kehilangan jaringan gasnya. Ada Salwa juga masih aman. Oke, lanjut lagi absen ke tim Diri ya, ada Yeo99, ada Charles Nifek, ada LGN Bagong juga, ada Q, itu dia masih di arah graveyard dan belum ada gesekan. Tapi nampaknya mereka harus berhati-hati ya, karena kita tahu tadi di arah observatory masih ada tim Oksigen, tapi Oksigen pun masih stay di arah sana. Ya, di mana mereka belum coba untuk masuk ke arah tim dari anak-anak dirinya, masih aman sekali. Kita geser lagi ke arah pick, ada tim dari CTP, ada Dance Elite, ada Tall 777 ya, triple 7 itu dia, ada Prince Day, ada Kenzi juga. Oke, masih looting-looting untuk menaikannya, dan kita bakal gas lagi ke arah anak-anak dari WLRTG yang ternyata sudah mulai bakal bergesekan dengan satu tim dari depan. Hati-hati, itu dia, belum ada pergerakan mereka lakukan, tapi rekan-rekannya sudah mulai bakal merapat ke arah sana. Ini hanya soal waktu saja untuk mereka segera bertarung tentunya di early game. Tapi itu dia, dari L10 harus tumbang begitu saja, tidak bisa bertahan, bakal coba duel. Oke, masih bisa bertahan helosnya, masih tenang, masih ada glow lagi dibuka, helosnya masih bisa menggocek lagi ternyata. Dan coba untuk menjauh helos, tapi helos pun harus tumbang juga. Ini dua player terjatuh betul saja dari WLTRG yang dimana mereka masih dengan 2 player saja. Oke, harus berhati-hati tentunya. Jadi pada rotasi sudah mulai bakal mereka lakukan untuk segera menjauh tentunya dari arah Mas Elektrik ya, atau dari arah Sipiat cuy, karena posisi juga sudah kalah jumlah dan mereka memilih untuk tadi mundur saja. Untuk tim dari anak-anak WLRTG itu dia masih aman, dan kita bakal geser absen ke arah tim Wolf. Tapi nampaknya Fortune Force mereka harus rata juga pada posisi ke-15. Harus nice try ya mereka pada match pertama, tapi gak masalah, masih ada 3 match lagi yang tentunya juga masih bisa dimaksimalkan. Dan Wolf sudah mulai bakal masuk ke arah bendungan ya, ada Elite, ada Lance, ada Race Forever, satu lagi dari KAD Jones. Oke, dan kita lihat saja Ulaga harus nice try juga, mereka rata pada posisi ke-14.
tidak bisa bertahan. Mercy sudah mulai bakal masuk kali ini. Oke, akan segera menjadi orang ketiga untuk mereka nya. Itu dia sudah mulai bertemu. Coba duel dari seorang Tato Jowo, berhasil menculik satu member kembali dan Mercy dengan dua poin tersisa. Oh, gitu dia berhasil diamankan oleh Joseph. Akhirnya ternyata satu player tidak bisa bertahan lagi dan oke dari Mercy. Mereka pun masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekannya kembali. Dan kita lihat dari tim Diary Justral, ya ternyata mereka harus menjauh saja dari tim Aero-nya karena posisinya juga sudah mulai sulit dan apalagi mereka benar-benar kalah jumlah. Oke, ini bakal menjadi 3 lawan 3 kah? Oke, ternyata mereka masih bisa backup revving lagi dan hanya soal waktu saja apakah mereka segera win ataukah mereka bakal coba untuk tarik mundur saja. Oke, masih menjaga posisi kali ini dari Death Mode GG. Itu dia ada Ariel sudah mulai bakal menjauh di zona keduanya dan Zetro masih dengan satu poin keeliminasi dengan 4 player Wisboy belum dapat jaringan. Ada Sweet juga, ada Lazy dan satu lagi Diary Putra yang dimana belum ada pergerakan mereka lakukan cuy. Oke, tapi nampaknya Wild Lion Rotten mereka harus pulang pada posisi ke-12 tidak bisa bertahan. Oksigen sudah mulai panas karena mereka sudah mulai bakal bertemu dengan anak-anak dari NCT. Satu Peter Falco Felix. Oke, tersisanya beberapa SP saja masih juga pada 2 player sekaligus dan Fans Egg Nestra juga mereka rata pada posisi ke-11. Oke, 14 poin kill eliminasi sudah mereka amankan. Mantap sekali untuk anak-anak dari Oksigen. Oke, sudah mulai buka rotasi. Waduh, 2 player cuy mengantar nyawa untuk mereka nya kalau tim Oksigen ternyata langsung jadi confirm kill saja. Oke, itu dia ya kelemahan kalau pakai mobil chip cuy. Oke, gampang sekali terheadshot ya. Dan akhirnya itu terjadi tadi dari tim Oksigennya mengamankan 2 poin kill dengan cukup mudah. Kita bakal geser lagi karena lain zona kedua sudah mulai bakal merapat dan dari SC atau CSTV ya X itu dia dengan 7 poin kill untuk tim Triska. Ternyata mereka pun masih bisa untuk menghidupkan 2 rekannya kembali dari mana mereka kembali untuk dengan 4 player. Tapi itu dia, kita bakal cari lagi di mana kedua saja tim F juga mereka masih dengan 2 member tersisa dari Big Gaming ada Jubir 86. Oke, 2 player tersisa masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi ada di S juga sudah mulai bakal bertemu dengan tim dari itu dia Kadis. Coba duel 1 lawan 1 berhasil diamankan. 2 player didapatkan loh ya, lalu serang full semode lolo. Oke, coba di confirm kill 1 per 1 Junnya berhasil diamankan juga. Oke, 2 poin kill mungkin bakal mereka dapatkan tapi harus berhati-hati karena ada tim Pigeon. Jadi mana sudah mulai bakal merapat juga karena sana dan 3 poin kill kah? Oke, kita tunggu saja Pigeon bakal datang. Oke, mode lolo pun tidak sempatan juga dan langsung dipulangin ternyata Dexternya. Mereka harus rata pada posisi ke-10. Oke, mereka harus rata pada posisi ke-10 dan Pigeon masih dengan 4 poin kill eliminasi dengan 4 player. Mereka masih bisa bertahan. Mercy sudah mulai bakal berotasi menuju arah zona berikutnya untuk tim Mercy dengan 2 player, 1 poin kill mereka masih bisa bertahan. Zetro juga masih dengan 4 member. Oke, masih hati-hati untuk menekannya. Tapi nampaknya Oksigen sudah mulai bakal merapat ke arah Clock Tower. Ada satu tim dari sana sudah mulai bakal coba tembakan saja. Tapi nampaknya kali ini zona sudah mulai bakal berjalan dan mereka memilih untuk segera menuju arah zona berikutnya karena zona juga sudah mulai bakal merapat kali ini. Oke, belum ada pecawan lagi. Ternyata ada di arah Clock Tower ada tim dari anak-anak CST ya. Oke, ada tim dari satu player di sana, ada seorang Jun ya. Jadi kalau dia langsung diamankan saja. Kalau seorang Triska pun putihnya karena dikapan sama sekali dan langsung di ending saja. Sangat dirugikan mereka sudah satu player cuy. Nampaknya Putu bakal tak berdincar juga. Putunya tumbang dan kali ini Big Gaming juga terjatuh. Oh, dan itu enjoy mereka rata pada posisi ke-9. Oke, dan mereka harus rata pada posisi ke-8 kali ini. Dari tim Triska juga masih aman dengan posisinya. Ada tim dari CTP juga sudah mulai bakal bertemu dengan tim Aero di arah sana. Tapi CT pun masih belum ada pergerakan mereka lakukan. Masih coba menahan terlebih dahulu CTP-nya. Hati-hati, Pigeon juga masih dengan 4 poin kill-nya. Apakah bakal coba terobos ke arah anak-anak Oksigen di arah depannya. Dimana sudah mulai bakal menunggu mereka. Tapi nampaknya zona ke-3 sudah mulai bakal berjalan. Melfi, satu member saja. 3 tersisa dan mereka pun harus rata juga pada posisi ke-7 dan tersisa hanya 6 tim saja. 17 poin kill eliminasi ya dimana sudah mereka amankan. Ada Pigeon di sana, 1-2 tembakan coba dibuka lagi dan ternyata Pigeon harus kehilangan beberapa player. Bahkan Dotsky juga berhasil diamankan Rai kembali dengan satu wallpackernya, berhasil di ending juga akhirnya. Dan 18 poin kill
sudah mereka amankan dan zona bakal berjalan juga, dan akhirnya mereka memilih untuk segera masuk ke zona berikutnya. Kali ini untuk tim oksigennya, tapi Aero itu hanya 2 player saja, bahkan The John apakah masih bisa bertahan? Coba duel melawan PG yang ternyata The John pun harus tumbang juga, masih ada jarum suntik bakal coba digunakan di ending PG-nya. Dan kita lihat, oh my god, 6 pound kill tersisanya The John saja. Aduh, jarum suntik tadi boy, tapi dari John menggunakan jarum suntik lebih dahulu ya, dan lebih cepat cuy. Oke, dan akhirnya dari Pegion mereka pun harus kehilangan satu member kembali. Kita bakal geser lagi. Dari anak-anak CSTV juga masih dengan 4 member dengan 11 pound kill untuk menaikannya. Dari mana tersisa hanya 6 tim saja. Oke, Zetro masih dengan 3 pound kill dengan 4 player juga. Sudah mulai masuk untuk paman. Satu pound kill boleh buka lagi, dan satu player paman pun bisa diamankan oleh tim Zetro kembali. Coba di confirm kill saja, masih bisa menahan satu portal. Coba mereka gunakan 2 player didapatkan saja serang Wisdom dengan cukup baik mereka lakukan kerasnya. Oke, satu player hidup lagi. Oke, Lambox tidak bisa bertahan juga, lagi-lagi ditumbangkan oleh seorang Beast Boy. Oke, 6 pound kill ya. Waduh, oksigen mereka sudah mulai kesulitan cuy. Akhirnya mereka tersisanya beberapa player saja. Bahkan Zeto sudah mulai menunjukkan dominasinya kembali dengan 6 pound kill eliminasi. Masih dengan 4 player juga mereka masih bisa bertahan, dan oksigen tersisa dari serang Rai saja. Zona keempat sudah mulai bakal merapat. Oke, ada tersisanya serang The John saja cuy. Satu player yang masih bisa bertahan ya. Dari serang The John-nya, satu player dari serang Lansi terpantau di arah bagian atap. Tapi nampaknya The John sudah mulai bakal berotasi juga menuju arah zona berikutnya, karena zona keempat, zona yang nggak bisa diajak kompromi cuy, itu zona sakit. Dan mereka harusnya juga sudah mulai bakal mengamankan atau mencari beberapa kompon yang mungkin masih bisa untuk mereka dapatkan di arah dalam zona. Tapi oksigen harus nastai juga, mereka harus rata pada posisi keenam. Ternyata tidak bisa bertahan, dan akhirnya tersisa hanya 5 tim saja. Ada CTP juga masih stay di arah bibir zona. Nah itu dia, zona bakal berjalan juga akhirnya, dan mereka masih terlambat, masih berkejaran dengan zona kali. Tapi nampaknya Pigeon panggil mereka berlata pada posisi kelima. Oke, Pigeon fine ya, mereka harus rata pada posisi kelima. Dari mana akhirnya tersisanya 4 tim saja. Ada Priska di sana bersedia makan, dan Aero go itu dia, harus rata juga pada posisi keempat. Tidak bisa bertahan, CTP sudah mulai bakal masuk dengan satu ancaman yang bakal mereka berikan ke arah dua tim di atas sana, di arah dalam zona. Tapi Zetro harus kehilangan seorang Beast Boy-nya, berhasil di confirm kill saja oleh tim dari CSTVX. Jadi mana akhirnya 12 pound kill eliminasi sudah mereka amankan, dan masih ada tim dari CTP juga yang sudah mulai coba untuk membuka tembakan tadi ke arah mereka. Dan kali ini mereka sudah mulai siap dengan menunggu posisi ke arah tim CTP. Jadi mana sudah mulai bakal membuka portalnya. Satu betul jatuh, nampaknya bakal kembali saja. Masih ada glow dibuka lagi, CTP sudah mulai bakal merapat. Oke, menjadi lawan 3 bakal cukup sulit, dan 5 jatuh juga. Oke, satu member dari seorang bone juga berhasil diamankan oleh tim dari CTP nya dan masih bisa di backup lagi tentunya dari CTP. Kita bakal buya kita saja pergerakan semua yang pertama kalah. Begitu sudah menjadi campur, masih berhasil diamankan oleh semua 5 nya dan tidak bisa bertahan. Satu player masih bisa diselamatkan sepertinya, dan di zona pun sudah mulai bakal sakit juga. Tempo tertinggal, Brasol juga terjatuh. Oke, Zetro sudah menekan masuk menjadi lawan di tim Robot. Robot tadi bukan 2 player bakal diamankan oleh semua Swika. Itu dia, gak bisa lolos ternyata. Apa yang tersisa dengan Crystal Prize, posisi ketiga, dan CSTV Triska juga langsung mendapat posisi kedua. Dan congratulations untuk Buya pada round pertama, berhasil diamankan oleh tim dari Zetro Gamendra. Oke, dan dia Buya pada round pertama diamankan oleh tim Zetro Ganendra. Dan habis ini kita lanjut lagi ya pada round kedua ke arah Purgatory. Tapi itu dia, kita bakal rehat lagi tentunya selama 2-3 menit lagi boy.
Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round kedua. Langsung kita gas ke Purgatory dan pesawat sudah mulai meluncur ya menuju arah Firebirds. Oke, kita tunggu saja dari tim dari Oksigen. Jadi mana mereka langsung merapat ke arah sentral. Ada tim dari Vault juga dari sana cuy. Waduh, ini bakal terjadi pecawar cuy. Oke, langsung kita gas saja ya ke arah anak-anak CTP. Oke, mereka langsung bertemu dengan tim Oksigen di early-nya. Hati-hati. Oke, satu player Rai berhasil mengamankan jika tidak bisa bertahan boy. Satu player tuh menghati-hati dari jump early-nya. Bakal jump duel. Aduh, mekanik itu di Oksigen. Dua player tidak bisa bertahan di tangan tim CTP. Apa yang terjadi? Dua player tumbang Oksigen terpukul mundur dari drop zone mereka, dan mereka harus tarik mundur saja karena posisi juga sudah mulai kalah. Cuma posisinya ada Lambes di sana, masih coba dicari saja. Oke, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Satu player terlihat dari serang Lambesnya, akan eksekusi, dan Lambes berhasil mereka dapatkan juga, dan satu player tidak bisa bertahan. Oke, 4 poin kill eliminasi sudah mereka amankan dengan 4 player juga masih tersisa. Ada dari Anana WL, LTG juga cuy. Ada dari seorang Gel Suka Holy. Ada WL, ada Losi juga, ada L10. Tapi Airu, Nestray, mereka serata pada posisi ke-13. Tidak bisa bertahan, nanti Wolf juga di arah. Oke, rumah labirin ya, rumah labirin untuk mereka nya. Ada seorang Zero Elite, ada Lance, ada Race Forever, dan ada KD Jones. Oke, Crazy Wolf ya, masih aman, masih belum ada gangguan sama sekali. Kita bakal geser lagi. Pegeon juga masih dengan 3 player. Ada Run City, ada Vault Reza. Sudah mulai duel 1 lawan 1. Berhasil diamankan saja alasan Reza-nya kali, tapi nampaknya itu bakal memancing beberapa rekannya untuk segera mendapat ke sana, memberikan bantuan ataukah bakal keras juga karena seorang Reza. Hanya satu player saja, bakal coba dicari, bakal coba dikejar. Satu tersisa, Reza pun tumbang juga. Pegeon berhasil diamankan satu persatu oleh tim CTP, dan akhirnya mereka pun tersisa hanya satu member saya. Oke, satu member tersisa. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji. Ada WLRTG juga, mereka masih dengan 4 player dengan 0 poin kill eliminasi. Ada Wolf juga masih aman, belum ada gesekan sama sekali. PGN masih dengan 2 player untuk mereka nya. Zetro sudah mulai ngamuk ternyata. Lagi-lagi mereka masih dominan di arah forganya dengan 8 poin kill eliminasi, ya dimana sudah mereka amankan. Oke, 8 poin kill, masih 4 player untuk mereka ya, masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji. RC Team juga mereka masih dengan 4 member dengan 1 poin kill eliminasinya. Mantap sekali. Ada CSTV juga, mereka masih dengan 4 player tersisa ya, dimana masih bisa bertahan. Oke, CSTV masih dengan 4 player ya, dimana rotasi mereka sudah lakukan ya. Kali ini untuk tim dari anak-anak CTV nya kita bakal cari lagi di mereka duel tersaji. Ula juga mereka masih dengan 4 player dengan 1 poin kill sudah mulai bakal masuk ke Mount Villa. Hati-hati karena pergerakan pun sudah mulai bakal mereka lakukan. Oke, setelah player terpantau itu dia dari tim SC nya satu member saja, dan berhasil didapatkan juga, dan sama-sama tumbang ya, tapi sah. Oke, berhasil mengamankan 2 poin kill dan satu rekannya pun masih bisa diselamatkan. Oke, satu rekannya juga masih bisa diselamatkan kali ini. Jadi mana kita lihat saja, Oksigen asah dengan tim ulanya dengan 2 poin kill. Kita bakal geser lagi Oksigen dari export. Jadi mana tersisanya 2 player saja. Hati-hati, 2 player masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi, ada tim dari Dexel juga ya di arah campsite untuk mereka. Ada Fields Model Lolo, itu dia 4 player juga masih ada di arah sana. Ada Diru juga masih dengan 4 membernya di arah Skylight, belum ada pergerakan mereka lakukan. CTP masih menguasai arah sentral, Firebridge dan Lumbermill cuy. Mereka benar-benar survive di arah sana dan berhasil mencuri beberapa poin kill juga, dan mengusir beberapa tim ya dari arah sana. Tapi nampaknya zona belum mereka amankan, dan kali ini mereka pun sudah mulai bakal berotasi menuju arah next circle tentunya untuk anak-anak dari CTP.
Oke, dan rotasi sudah mereka lakukan, kita saja. Itu dia dear god, mereka juga harus rata boy pada posisi ke-10. Kita akan CTP kembali, ya, daripada mereka sudah mulai bakal merapat. Tapi nampaknya kali ini dari anak-anak CTP juga harus kehilangan seorang tol. Tapi masih bisa diselamatkan tolnya, masih bisa di backup lagi, ya, daripada pergerakan dari WLTLG juga sudah mulai bakal masuk ke arah blue zone. Hati-hati, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Oke, well, RTG juga mereka masih dengan 4 player itu dia. Oke, teman-teman kita sisa ada Wolf juga masih di arah Brasilia. Untuk anak-anak Wolfnya ada Zero Elite, ada Lance, satu lagi Risk Forever, dan ada KD Jones. Oke, 4 player mereka masih tersisa coy. Kita bakal cari lagi Zetro masih dengan 12 pawn kill. Eliminasi remnant sudah mereka dapatkan juga. Oke, 4 player masih tersisa, dan CSTV ada Triska Putu, ada Ardi, ada Chris, satu lagi dari Serang Aika, ya, dimana juga mereka masih bisa bertahan. Oke, ini match kedua yang harusnya menjadi match penentuan, ya. Kita tunggu saja siapakah yang bakal buyah. Apakah Zetro mereka bakal dapat buyah lagi? Kita tunggu saja coy. Ada pergerakan dari tim Dexel, ya, dimana sudah mulai bakal bertemu dengan tim TCP. Satu buat tembakan dibuka saja, tapi namanya Dexel, mereka juga harus kehilangan 3 player. Ternyata tidak bisa bertahan begitu saja, harus tumbang, dan tersisa hanya Sari. Ada seorang Salwa, satu player yang coba teman jauh saja kali ini dari posisi mereka di arah sana. Oke, satu player yang coba tuh menjauh saja dari anak-anak Dexel-nya dengan satu pawn kill eliminasi. Tapi CTP juga mereka masih dengan 9 pawn kill. Oke, sudah mulai bakal coba tuh mencari celah untuk mereka, atau mereka masih sama-sama menahan. Dan WL RTG juga masih dengan 4 player, masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi PGN juga dari anak-anak PGN-nya masih dengan 4 member tersisa. Tapi itu dia, zona kedua sudah mulai bakal merapat, dan kita tunggu saja duel yang tersaji kembali pada round ke-2. Oke, dan kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji coy. Tapi oksigen yang kita masih ada di setidaknya masih survive terlebih dahulu pada round keduanya. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji. Dexel juga masih emotemo dari Salwa coy. Waduh. Masih emotemo dia boy. Oke, masih emotemo Salwanya dan masih bertahan di arah sana. Kita bakal cari lagi coy. Adakah duel lagi coy? Ada dari anak-anak SD juga, mereka masih dengan 4 player, masih bisa bertahan. Oke, CTP masih aman, itu dia, masih dengan press day, satu player tersisa dengan 9 pawn killnya. Akan segera menjauh saja ternyata. Ada WLTG juga masih dengan 4 member coy, tapi Crystal Pride harus nestra juga. Mereka rata pada posisi ke-9, tidak bisa bertahan. 8 tim tersisa, kita tunggu saja. PGL juga mereka masih dengan 4 member dengan 2 pawn kill eliminasi. Oke, 4 member dengan 2 pawn kill eliminasi, ya, dimana sudah mereka amankan juga untuk anak-anak Pigeon. Tapi itu dia, ada dari Salwa yang ternyata harus terkenok oleh zona coy. Waduh, zona akhirnya dapat pawn kill juga ya. Terkenok oleh zona ternyata. Tapi itu dia, zona memang sudah mulai sakit, kira-kira saja oksigen. Jadi masih tertahan juga di arah field. Hati-hati, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan untuk segera merapat ke arah zona berikutnya. Tapi kali ini sepertinya mereka sudah mulai bakal berjumpa dengan tim Zetro Gyanendra. Ada seorang Sweet di sana. Sweet bakal coba tadi mundur saja, ternyata Sweetnya tidak terlalu memaksa juga keluar. Tapi nampaknya seorang Flash Model lolo. Diamankan juga, langsung coba di come from kill saja, dan Ula berhasil mengamankan satu player kembali. Tapi itu dia, ternyata mereka pun juga hanya tinggal satu player saja. Oke, harus berhati-hati yang tim ulah karena mereka tersisa hanya long survivor saja. Dan kita bakal cari lagi Zetro di arah bagian bawah, bakal terdira salah satu lembos itu dia, bakal adu mekanis sepertinya karena belum ada follow up datang ke arah sana. Tapi nampaknya sudah mulai bakal berjumpa duel lagi. Sweet berhasil diamankan lambat kembali dengan trogonya, masih kan bisa diselamatkan. Tapi nampaknya cukup sulit, dan akhirnya bakal coba di ending mungkin oleh tim dari Anan Oksigen. Tapi Oksigen juga mereka harus kehilangan satu member juga, jadi nanti tidak sempat tahan. Hati-hati,
Ada serang putra coba merapat tapi Lambert masih medikasi terlebih dahulu, masih menghisap inhaler. Zona sudah mulai bakal berjalan untuk zona ketiga. Satu lemparan sudah mulai bakal coba di spam saja ke arah serang putra, itu dia langsung digocok oleh Tetsuya cuy. Tapi zona bakal memaksa Osika untuk segera mendapatkan risiko karena zona sudah mulai bakal berjalan juga. Kita patuh lagi ke arah lain apakah ada duel kabilitas saja, tapi Dexel pun tersisa hanya satu member saja yang dimana masih bisa bertahan. Oke, satu member tersisa yang dimana masih bisa bertahan juga untuk Anan dan Dexelnya. Dan kita bakal gas lagi ke arah lain cuy. Ada Wolf juga dengan satu pawn killnya. Apakah mereka sudah mulai bakal merapat juga ke tim Oksigen ataukah mereka masih coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada serang Jun yang dimana masih kena Junnya. Apakah bakal bantai-bantai, tapi rupanya Dexter juga nice try. Mereka harus tetap pada posisi ke-8, tidak bisa bertahan. Tapi Begeon masih dengan 5 pawn kill, eliminasi untuk menaikannya. Oke, Zeta bakal masuk dari di sana, bakal coba duel langsung diamankan saja ternyata oleh Putra dan Ulage pun Nestra juga. Mereka pulang pada posisi ke-7, tidak bisa bertahan. JSTV sudah mulai bakal merapatkan untuk mereka, atau mereka masih stay dengan posisi mereka yang benar masih ada di arah di alam zona. Tapi Oksigen sudah mulai bakal turun dan sang lambat sekali ini. Jadi mereka sudah mulai bakal merapatkan untuk mereka, hati-hati. WLTLG juga masih dengan 4 player dengan 1 pawn kill eliminasi. Oke, 4 player dengan 1 pawn kill eliminasi ya, dimana sudah mereka amankan juga. Dari mana Wolf juga sudah mulai bakal merapat ke arah sana. Oke, dengan 4 member dengan 2 pawn kill itu dia pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Tapi namanya Zetro harus rata pada posisi ke-6, tidak bisa bertahan. Tersisa hanya 5 tim saja, tapi Reza pun tumbang. Oke, Reza-nya terjatuh. Rasul dan Wolf yang ternyata sudah mulai bakal membuka jalan kembali, kembali ke arah tim Triska di arah sana. Triska pun masih stay dengan posisi yang cukup baik sekali. Belum ada pergerakan kembali mereka lakukan, tapi namanya zona kelima sudah mulai kelihatan juga. Dan tersisa hanya 5 tim saja. Ini masih cukup ramai, gue langsung ke zona yang sangat kecil pada zona kelimanya. Tinggal kita lihat saja inisiasi yang bakal dilakukan oleh beberapa tim tersisa. Kita tunggu saja. Oksigen masih tenang juga merekanya, belum ada pergerakan sama sekali karena mereka pun akhirnya tersisa hanya satu member saja. Oke, satu member yang masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi WRLTG juga, mereka masih dengan 4 player dengan 2 pawn kill juga coy. Oke, dan mereka sudah boleh bakal turun saja dari Wolfnya, masih mencari posisi. Hati-hati, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Coba untuk mengamankan diri terlebih dahulu, tapi dapatnya Pegan putus, sisanya satu member saja. Dan sedang semilih lecung, itu dia satu member tersisa. Waduh, terkena skill hammer juga coy. Posisi sudah mulai terdetek, langsung di spam saja dengan satu lemparan hampir saja tercolik pigeonnya. Tapi lagi-lagi mereka pun masih bisa bertahan. Tapi CSTV juga masih dengan 6 pawn kill eliminasi. Oksigen masih aman, kita cari lagi di mereka double tersaji. Tapi Valtex mereka juga masih stay dan belum ada inisiasi kembali mereka lakukan. Oke, dan gue rasa di Adult Game ini bakal menjadi ajang untuk mereka saling tunggu saja, menunggu siapa yang bakal bertempur terlebih dahulu. Mungkin mereka bakal masuk menjadi orang ketiga, tapi itu belum terjadi sama sekali. Beberapa Triska juga mereka masih stay di arah oke, rumah 7 itu dia. Satu predik bakal coba dilakukan oleh seorang Zulkacoli itu dia. Oh, Zulkacoli cuy namanya cuy. Waduh, baru sadar gue cuy. Oh my god. Oke. Zuka Choli ya. Itu dia namanya. Noi Triska coba dapatkan lebih foto pun. Masih bisa bertahan. Masih ada gelap dibuka lagi untuk pertahanan. Hati-hati pergerakan apakah bakal mereka lakukan. Kita patuh saja. WLLTG mereka pun masih dengan 4 player. Itu dia. Mereka masih bisa bertahan di sana dengan 2 pawn kill eliminasi juga. Oke, dan kita patuh saja masih dengan 5 tim lagi tersisa dengan 14 level lagi. PGN juga masih dengan 1 member saja. Dari semilit silung itu dia satu player yang coba masuk ke zona berikutnya. Bakal coba duel tapi punya PGN Vanit. Mereka juga datang pada posisi kelima. Tidak bisa bertahan. CSTV bakal coba duel tapi nampaknya 3 player mereka pun harus tumbang juga. Dan bahkan akhirnya mereka harus datang pada posisi ketiga. Dan ternyata WLLTG ya, mereka berhasil buya pada round kedua, menang zona mereka boy. Oke, saling tunggu dan akhirnya mereka buya juga dari anak-anak dari Well Lion Rotten.
Oke, mantap sekali untuk Will Lion Rutten ya, berhasil buaya pada round kedua, dan itu dia round keduanya. Oke, abis ini kita lanjut lagi ya pada round ketiga, tapi seperti biasa kita bakal rehat lagi tentunya selama 2-3 menit lagi, boy.
Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round ketiga. Lah kita gas kalah hari, jadi pernah dua kali jadi. Ada CCP juga dengan 3 pound kill. Eliminasi yang benar sudah mereka amankan, mantap sekali. Tapi itu dia oksigen. Apakah mereka masih bisa bertahan, cuy? Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi, cuy. Oksigen mana, cuy? Waduh, tersisa satu member saja yang nampaknya sudah mulai bakal menjauh dalam posisi mereka tadi, cuy. Jalan disab ya, mereka harus terpukul mundur. Lagi-lagi oleh tim CTP, kita bakal cari lagi absen kalau tim dari With Lion yang dimana mereka berhasil buyah tadi pada round kedua. Oke, ini tim yang buyah tadi pada round kedua. Ya, dimana kita lihat saja mereka pun masih dengan 4 player juga, masih aman sekali. Kita bakal lanjut lagi ke tim dari Wolf. Masih 4 player untuk mereka, adalah Zero Elite, ada Lance, ada Risk Forever, satu lagi ada Sound John. Itu dia, masih dengan 4 member juga mereka di area Stonehenge-nya. Masih belum ada gesekan sama sekali. Oke, belum ada gesekan sama sekali. Kita bakal cari lagi, cuy, karena lain terlebih dahulu. Ada tim dari PGR juga masih dengan 4 member, tapi Jackson juga terakhir dari posisi ke-14 tidak bertahan ternyata pada round ketiganya. Tapi nampaknya bagian sudah mulai bakal coba untuk membuat tembakan setelah disambung. Kalau coba dapatkan saja 2 poin bakal tumpang begitu saja. Kita nge-PGN kembali dan kita lihat saja 1 poin kill. Eliminasi pun akhirnya sudah mereka dapatkan juga. Dan rotasi sudah mulai bakal mereka lakukan untuk arena PGN. Tapi Fortune mereka juga masih dengan 4 player di arah Sinus. Dan dimana mereka juga masih bisa bertahan. Oke, ada Zetro juga dengan 4 poin kill eliminasi. Dengan 4 player tersisa mereka di arah confinement kali ini. Ada Farms Egg juga mereka harus rata pada posisi ketiga. Tidak bisa bertahan. Aero masih dengan 2 player dengan 2 pawn kill eliminasi. Oke, 2 pawn kill, 2 player tersisa untuk mereka yang masih bisa bertahan, cuy. Kita bakal absen lagi ke tim dari anak-anak CS TVX juga mereka masih dengan 4 member. Ada Putu dan teman-temannya masih aman sekali, cuy. Tapi nampaknya kita bakal geser lagi ke tim Ula yang nampaknya mereka sudah mulai bakal masuk juga ke arah Santa Catarina. Tapi nampaknya di sana pun mereka tidak sendirian karena masih ada satu player yang nampaknya sudah mencari inter posisinya. Ada serang Faizen bakal coba masuk, itu dia langsung diamankan dan Dear God. Nah, setelah mereka rata pada posisi ke-12. Oke, dan satu tim tidak bisa bertahan. Ulah masih dengan oke, itu dia emot-emot mereka, cuy. Waduh, oke, esa oksigen, cuy. baru aja satu pawn kill, cuy, udah emot-emot dia, boy. Oke, dari ulah ya, itu dia satu pawn kill eliminasi sudah mereka amankan. Rotasi sudah mulai bakal mereka lakukan. Kita bakal cari lagi di mereka duel tas aja. CTP juga mereka masih dengan 4 player dengan 3 pawn killnya masih bisa bertahan. Tapi nampaknya dari Wild Lion bakal bergeser lagi dengan Aping Zepo. Oke, tim yang sama-sama pernah buyah kali ini, coy. Pada malam hari ini kita tunggu saja mereka sudah mulai bakal bertemu kembali atau berdua lakukan dosa. Itu dia, oh, 2 player mereka pun tidak bisa bertahan juga, atau sisa 2 player saja yang nampaknya mereka bakal memilih untuk menjauh saja karena posisi sudah tertabrak oleh tim Zetro. Dan ini bukan cukup sulit tim dari VL LTG, tapi live tumbang dan tersisanya satu member saja dari Els S10. Oke, satu player tersisa yang masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi, itu dia satu member. Oke, terakhir, cuy, apakah bakal rata? Kita lihat saja apakah habis buyah bakal susun. Dan itu dia sudah melesetkan akhirnya Wild Lion bakal mereka berada posisi ke-11. Tidak bisa bertahan, enjoy sudah mulai ikut campur itu ya. Satu dua tembakan sempat mereka buka kali ini, tapi nampaknya mereka memilih untuk mundur saja. Open firing lagi-lagi mereka lakukan. Oke, tetap tenang untuk mereka hanya dengan satu poin kali eliminasi. Kita bakal cari lagi mereka duel terus saja. Zeto juga dengan 7 poin killnya. Apakah mereka masih memaksa duel kembali dengan satu tim dari depan? Ya, depan terpantau ada Jul di sana, tapi nampaknya mereka pun masih stay dengan posisi mereka kali ini. Oke, Aero juga daerah kontrol ya, ada CS yang kita juga baru saja kelawan Wild. Tapi namanya Chris harus tumbang di tangan tim Pegeon. Oke, masih dengan 2 member lagi, bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. Masih bisa diselamatkan ternyata ada seorang Chrisnya. Oke, masih bisa diselamatkan. Oke, satu member tadi mana, cuy, Pegeonnya, cuy? Oke, udah pergi ya Pegeon ternyata. Ada Ula juga sudah mulai berdarah-darah dengan 2 player sisa. Apakah mereka masih bisa bertahan? Lagi melawan Zetro, display putar jatuh juga. Itu dia seoksigen juga harus terbatas, sisanya serang Wizan saja. Satu player yang dimana sudah mulai bakal menjauh saja, tapi CTP masih aman di arah tembus dengan 3 phone killnya. Wolf masih bisa bertahan. Triple kill. Oh.
Oke, Bob masih bisa bertahan ya dengan 4 player untuk mereka nya. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji. PGN juga mereka masih dengan satu member tersisa. Oke, ini harapan terakhir ya untuk tim PGN coy. Kalau terculik ya udah rata mereka di bawah. Tapi untungnya nggak ada tim lain yang coba untuk merapat ke arah sana, dan posisi juga masih ada harapan. Gue rasa untuk tim PGN untuk mereka bisa comeback lagi, apalagi ini baru early game. Tapi itu dia, beberapa tembakan dilepaskan, hati-hati. Oke, bakal menuju feeding mesin, tapi sekarang masih ada satu tim. Bakal terduel satu lawan satu. Sudah dulu saja, tapi masih ada Silkono. Berhasil dibuka oleh seorang Rexentinya. Oke, beberapa buat tadi mundur saja, langsung cabut dan menjauh ternyata. Ngambil koin dulu, langsung pergi begitu saja, langsung cabut ya. Oke, gak mau terlalu memaksa, dan itu benar sekali. Karena tersisanya satu member saja, terlalu beresiko untuk dia berduel lagi cuy. Tapi kita bakal fokus lagi ke tim Falcon juga. Masih di arah Sinus untuk menaikannya, masih dengan 4 member juga masih bisa bertahan. Oke, dan kita lihat saja Fortune masih aman, tim Enjoy juga dengan satu poin kill. Eliminasi di mana sudah mereka dapatkan juga. Zetro masih dengan 14 poin kill ya. Oke, mereka sudah mulai bakal berotasi. Ada CSTV juga masih dengan 6 poin kill eliminasi. Ada Ula juga masih bisa bertahan. Oksigen masih aman, dan kita tunggu saja. Ada tim CTP dengan 6 poin kill yang sudah mulai bakal merapat ke sana. Hati-hati, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Sudah mulai bakal coba terlepas saja karena tim Oksigen. Oke, sampai terpantau. Itu dia, coba duel lagi. Satu player tidak bisa bertahan ternyata, dan 7 poin kill eliminasi juga sudah mereka amankan. CTP masih dengan 4 player, mereka masih bisa bertahan. Oke, masih dengan 4 player ya, dimana mereka juga masih bisa bertahan. Kita tunggu saja, CTP nya masih benar-benar aman di arah sana. Belum ada gesekan kembali terjadi, masih saling menjaga posisi. Tapi itu dia, zona kedua sudah mulai bakal merapat. Oke, mereka ngapain cuy dari anak-anak wolf ya? Oh, itu dia. Itu dia boy. Waduh, ini emote apa cuy, keren banget sumpah. Waduh, kece parah mereka boy. Oke, emote dulu. Itu dia dari anak-anak wolf ya, masih tenang boy. Oke, percaya gue cuy. Oke, yang penting gaya dulu ya kan, yang penting gaya dulu boy. Oke, masih aman tuh mereka nya sudah mulai bakal berotasi. Kita tunggu saja pergerakan dari mana sudah mulai bakal mereka lakukan kali ini. Oke, sampai di sana Oksigen bakal coba dihajar, berhasil masuk lambatnya. Tumbang terlalu memaksa lambat. Itu dia, coba berikan front kill saja, langsung mereka amankan. Waduh, Agde juga harus tersulit ternyata di tangan anak-anak wolf. Jadi akhirnya mereka berhasil mengamankan 4 poin kill eliminasi. Itu dia, masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi, ada PGN juga masih dengan 4 player atau 3 player saja dengan 2 poin kill eliminasi, yang dimana mereka masih bisa bertahan. Foto tersisa 2 player saja karena mereka harus bertempur di arah luar zona. Enjoy tidak bisa berbuat banyak karena juga hanya tersisa 1 member saja. Oke, coba duel lagi PGN di sana, dan ternyata Aero, nice try juga, mereka harus terpulangkan oleh tim Zetro pada posisi ke-10. Oke, Zetro 4 player dengan 17 poin kill eliminasi. Mantap sekali, tembus dari posisi sampai kanan. Kan coba duel lagi, Lasikun berhasil didapatkan kembali oleh anak-anak dari Chris. Itu dia, satu player yang masih bisa bertahan. Main dikasih terlebih dahulu, tapi nampaknya JSTV, X3SK, Nestra juga mereka terpulangkan oleh tim Zetro pada posisi ke-9. Oke, satu tim tidak bisa bertahan lagi cuy. Oh my god, kita tunggu saja cuy. Zona ketiga sudah mulai bakal berjalan. Ula juga masih dengan satu member tersisa. Kali ini masih stand untuk mereka nya. Oksigen juga masih dengan 3 poin kill eliminasi, jadi mana mereka masih bisa bertahan. Tapi dari tim CP juga masih dengan 7 poin kill. Coba duel, masih ada Glaubo dibuka lagi, dan Elit masih menahan di arah sana. Hati-hati, itu dia pergerakan sudah mulai bakal dilakukan, tapi namanya Ula guy. Oh my god, mereka juga harus rata, dan Fortune Falls juga harus pulang pada posisi ke-7. Dua tim sekaligus tidak bisa bertahan. Oke, dua tim sekaligus tidak bisa bertahan, dan kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji cuy. PGN juga masih dengan 4 player dengan 2 poin kill
eliminasi ya, dimana sudah mereka dapatkan juga enjoy, masih bisa bertahan dengan satu member tersisa. Kali ini masih bisa bertahan tapi Zitro dengan 19 poin killnya sedang mulai bakal masuk ke bagian dalam mencari celah untuk mereka nya. Masih kita lihat saja ada Rai juga sudah mulai bakal membuka tembakan ke depan. Satu player bakal campur incar, itu dia masih bisa bertahan. Ternyata ada flash day juga, mereka masih stay dengan 3 player saja. Oke, itu dia 6 tim lagi tersisa dengan 17 level lagi, sudah mulai bakal mendapat apa namanya pigeon farm. Mereka juga belum mendapat posisi karena tidak bisa bertahan. Satu player terpantau datang, ras itu dia bakal coba diculik ternyata oleh Flash deh, tapi nampaknya juga masih bisa bertahan untuk dari Ras forevernya. Kita tunggu saja pergerakan sudah mulai bakal dilakukan kali ini. Itu dia bakal coba dicari dan well bot juga itu mengkoi dan 10 pawn kill. Eliminasi juga sudah mereka amankan. 5 tim tersisa, kita tunggu saja 5 tim yang tersisa coy. Ada Zeta dengan 20 pawn killnya, tapi nampaknya Beast Boy harus terbang juga. Beast Boynya tidak bisa bertahan, bakal akan masuk dari seorang Sweet Exe. Itu dia sudah mulai bakal merapat. Oke, satu dua tembak masuk, jadi hati-hati kamu jatuh laps. Tidak tersisanya bakal kefis sama dengan 2 player berhasil diamankan tim Zeta kembali. 1-1 berhasil mereka dapatkan dan 21 pawn kill. Eliminasi sudah didapatkan oleh tim Zeta kali ini. Tinggal kita lihat saja inisiasi yang bakal mereka lakukan. Ada Ray juga masih dengan 2 member saja. Oke, JTP masih dengan 10 pawn kill dan nampaknya The Enjoy mereka harus rata juga pada posisi kelima. Tersisa 4 tim saja pada area zona kelima. Kita tunggu saja pergerakan yang bakal mereka lakukan. Ada Zero coba tenang sampai zone. Oke, terpantau di tim Wolf, masih diamankan saja. Kansinya tidak bisa diselamatkan. Oke, Zero dengan 22 pawn kill ya sudah mulai bakal mendapat juga, dan satu player itu dia berhasil diamankan lagi ternyata, dan 23 pawn kill eliminasi sudah mereka amankan. Dan Crazy Wolf juga mereka harus rata pada posisi keempat, tidak bisa bertahan. Oksigen 10 pawn kill eliminasi. Oke, 10 pawn kill eliminasi sudah mereka amankan. Tersisa hanya 3 tim saja. Zetro tersisa 1 member saja dengan 23 pawn killnya. Sudah mulai bakal masuk ke lantai 2. Oke, ini bakal jadi Taiwan 1 lawan 1 putra. Tutup percaya diri, langsung diras saja. Masuk lebih hati-hati, pasang badan lagi, tutup glow lagi putranya karena tersisanya beberapa XP saja. Tapi oksigen belum coba merapat, mereka hanya sekedar menunggu saja di arah dalam zona. Bayvan itu dia, waduh putra gila ya, Crystal Pride. Mereka juga harus rata pada posisi ketiga. Tersisa 2 lawan 1 antara Zetro bakal berjumpa dengan oksigen. Oke, selalu sekuat dari seorang putra bakal langsung naik saja. Coba dilaskan seorang putra, masih bisa mencukur gila. Oke, itu dia, ini bakal menjadi 1 lawan 1. Inisiasi yang benar-benar on point dari seorang putranya, bukan sembarangan nih putra coy. Oke, bakal coba trading dengan Trogon kembali. 1-2 tembakan di spam saja ke depan karena serang Rai ya, dimana Rai pun masih bisa bertahan di arah sana. Dan putra juga bakal mengaktifkan, oke, berbelanja dulu online yang diserang putranya cuy. Oke, sudah mulai turun ke bagian bawah. Oke, pelab glow dibuka lagi, masih dengan 1 lawan 1. Dan Rai apakah sudah kena mental Rai-nya? Hati-hati. Oke, masih coba diras saja serang putranya, bakal berbelanja 1 lawan 1. Dan ternyata Zetro mereka pulang pada posisi kedua, dan congratulations untuk Buya pada round ketiga berhasil diamankan oleh tim Oksigen Esports. Oke, Oksigen Esports ya berhasil Buya pada round ketiga, mantap sekali. Habis ini kita lanjut lagi pada round keempat ya, karena Alpin. Tapi itu dia, kita bakal rehat lebih dahulu selama 2-3 menit lagi boy.
New kill leader. New kill leader. New kill leader. Triple kill. Kill. Triple kill.
Triple kill. Triple kill. Killing spree. Quaternary kill. Quaternary kill. Killing spree. 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 Triple kill. Quadra kill. Quaternary kill. Killing spree. Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back tentunya. Kita bakal kias lagi tentunya pada fase grand final antara Perguruan Arya bertemu dengan Superboy. Oke, langsung kita kias saja pada round pertama. Ada serang Ditsat, ada VVV, ada Duix. Itu dia sudah boleh bakal coba duel saja. Satu lawan satu, berhasil menghindar. Oke, tapi Duix pun terjatuh juga tidak bisa bertahan, boy. Ada serang Cina Love, sudah boleh bakal masuk. Dua player terjatuh, coba duel lagi. Hati-hati, tiga player pun tumbuh. Boleh bakal menjadi satu lawan satu. Dan Cina Love ternyata berhasil unggul dan 1-0 pada round pertama. Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round kedua. Langsung kita gas ke arah hangar ya. Oke, kita bakal gas lagi ke arah hangar, boy. Oke, kita bakal gas lagi. Kali ini ada tim dari SB, mereka bakal bertemu dengan Perguruan Arya. Oh, kita bakal gas lagi. Ada duit itu dia sudah boleh bakal berapa tutup naikannya. Hati-hati, masih ada glow lagi dibuka, tapi dia pun masih bisa untuk bergeser ke bagian kanan mencari celah untuk naikannya. Masih berhati-hati dan kita bakal cari lagi. Ada serang VIP-nya, sudah boleh bakal terobos saja. Ada tim dari SB juga dari sana. Apakah bakal coba terobos saja tim dari Perguruan Arya-nya, atau mereka masih coba menahan lagi karena skornya juga masih 1-0. Ke 1-0 skornya, sudah mulai bakal coba duel lagi. Hati-hati. Oke, 1-0, boy. Itu dia, masih dengan perlawan 3. Oke, sudah mulai bakal masuk atau menekannya. Kita tunggu saja pergerakan. Sudah mulai bakal coba dilakukan oleh serang Kroco. Dan serang Kroconya sudah mulai bakal masuk, tapi namanya Kroco pun terjatuh juga. Masih ada. Oke, Cina Love berhasil diamankan juga oleh serang Tarak kembali, yang dimana akhirnya bakal menjadi 3-1. Sudah mulai bakal masuk atau menekannya, atau mereka masih coba untuk menahan kembali. Lihat saja pergerakan, sudah mulai bakal menekan. Tapi namanya Tarak pun tumbang juga, dan bakal menjadi 2-1 sepertinya. Ada Vivi sudah mulai bakal merapat juga. Jadi masih dengan 1-2 dan ternyata selesai 1 sama Superboy unggul pada round kedua. Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round ketiga cuy. Jadi mana skornya masih 1-1. Sudah mulai bakal merapat untuk menaikannya. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Masuk ke arah lain, itu dia, hati-hati ada serang SR-nya. Bakal menerobos ke bagian dalam, tapi nampaknya masih ada global dibuka lagi. Pertahanan Kroconya masih membuka global kembali. Ada dari serang 13 Tara. Apakah bakal coba terobos saja, tapi Zer pun terjatuh dari lain. Tidak bisa bertahan, bakal menjadi perawat 3. Coba duel lagi, Taranya masuk itu saja. Oh, satu player seperti yang mangkir, tapi masih bisa bertahan ternyata. Oke, masih dengan 3-2. Kita tunggu saja. Dari serang Ditadit, jadi mana sudah mulai bakal merapat juga. Hati-hati. Oh, Tara terculik coy. Masih dengan 3-1. Ini bakal cukup solid. Dan Perguruan Arya, apakah mereka bakal mendapatkan poin kembali? Dihajar habis-habisan satu member dan tidak bisa bertahan. 2-1 pada round ketiga. Oke, sudah mulai bakal merapat lagi. Kita pantau saja, kali ini masih dengan 2-1 skornya. Jadi mana mereka sudah boleh bakal masuk ke arah pertarungan kembali pada round ke 4 tentunya di arah Pacific. Oke, satu dua tembakan sudah mulai bakal coba dibuka saja. Namanya SB Superboy, mereka masih coba menahan lagi.
lagi, bakal coba terobos lagi. Masih ada player di sana berhasil tumbang lagi dengan soal Super Boy. Okay. Hati-hati 13. Itu dia, Tara terjatuh. Cina bakal coba kelas momen kah kali ini. Dari Cina Love itu dia masih mencari setelah satu player di sana. Masih diincar, bahkan dua player pun tumbang juga. Ini bakal menjadi 2-1. Ya betul saja. Okay, satu player masih bisa bertahan. Duke-nya masih tenang. Dengan sebuah medica terlebih dahulu, bakal coba terobos tapi nampaknya Croco pun apakah bakal coba diamankan. Dan benar sekali, 3-1 pada round keempat. Oke, 3-1 pada round keempat. Dan kita bakal gas lagi pada round kelima tentunya. Dan kita bakal gas lagi ada perguruan Arya dan Superboy ya. Perguruan Arya dan Superboy cuy. 3-1 kita bakal gas lagi pada round kelima. Oke, kita lihat saja ada X-Fan juga sudah mulai bakal merapat. 3-1 skornya sudah berbeda 2 poin kembali. Arya sudah mulai bakal masuk ke areanya, tapi nampaknya masih ada Glowl dibuka lagi untuk pertahanan. Masih bergeser lagi dari perguruan areanya, tapi Zack apakah bakal masuk? Tapi hati-hati dari seorang Ditadit sudah mulai bakal tarik mundur terlebih dahulu. Hati-hati masih dengan perlawan patah-patah itu dia. Dari seorang Zack-nya apakah bakal coba terobos saja? Duel terjadi, V bakal coba diamankan. Masih bisa bertahan, V pun tumbang juga. Ditadit terjatuh, tersisa bakal menjadi 4-2. Ada serang Duxi di sana, bakal coba diincar lagi. Dan di mana masih dengan 4-2 terjadi duel Croco pun terjatuh juga. Masih dengan 3-2 Cina Love masih bertahan, ternyata berhasil tumbangkan. Tidak bisa bertahan, tetap player pun tumbang lagi itu dia. Oh, kita tunggu saja. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan 1-1 dan ternyata Dux masih bisa unggul lagi dan 4-1 pada round kelima. Oke, 4-1 ya pada round kelima. Kita bakal gas lagi pada round keenam cuy. Perguruan Arya apakah bakal mengasih 1 poin saja untuk anak-anak dari Superboy. Oke, 4-1 cuy. Kita bakal gas lagi tentunya pada round keenam. Oke, dan kita bakal gas lagi pada round ke-6. Kita pantau saja, itu dia Duke masih menahan untuk merekanya. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Oke, hati-hati, kita tunggu saja dari dua tim tersisa atau dua tim yang masuk dalam final kali ini. Jadi mana skornya masih dengan 4-1. Bakal coba terobos ke Duke-nya, tapi Duke pun terjatuh juga tapi fair. Tumbang juga fairnya. Oke, akan menjadi A3 lawan 3 sekarang. Ditadit sudah membuka masuk, terobos dulu saja. Masih bisa bertahan kembali, masih ada Glowl dibuka lagi ternyata. Oke, barang coba tadi menurut saja untuk merekanya. Kita pantau saja kali ini pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Tapi namanya Ditadit juga harus terjatuh, tidak bisa bertahan. Dan kita lihat 4-2 ternyata pada round ke-6 boy. Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round ke-7 tentunya. 4-2 skornya sudah mulai bakal merapat untuk menekannya. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan kali ini, tapi nampaknya mereka pun masih bersabar lagi. Ada serang Croco, apakah bakal coba tobos saja Croconya? Masih 4-2 pada round ke-7, berbeda 2 poin kembali. Croco masih coba mencari celah, tapi nampaknya perguruan Arya masih mengurung diri di sana. Tapi nampaknya Dux sudah bakal coba tobos saja ke arah bagian dalam. Itu dia Tara, bakal coba diamankan saja Tara. Setengah spirit sisa tumbang Taranya, tidak bisa bertahan juga dari serang Taranya. Bakal coba dikeluar untuk player sisa di arah bagian kiri. Belum ada backupan datang Superboy, apakah mereka bakal tumbang lagi? Waduh, Dux nih bener-bener cuy ngamuk ya. Tapi kita lihat saja, ini bakal menjadi 3-1. Satu yang tersisa Superboy akan sekali tarik mundur saja. Masih coba dikejar dan selesai juga akhirnya 5-2 pada round ke-7. Oke, 5-2 pada round ke-7. Dan kita bakal gas lagi tentunya pada round ke-8. Masih 5-2 dan berbeda 3 poin kembali.
Oke, kita bakal kios lagi pada round ke-8 coy, masih dengan 5-2 skornya. Akhirnya mereka sudah mulai bakal merapat juga menuju arah pertarungan kembali. Oke, Dux sudah mulai bakal membuka jalan dengan satu pelaku lawan yang kembali menuju arah bagian tengah pertarungan di arah clock tower. Masih menahan lagi dari Cina Love, sudah mulai bakal coba terobos pada serang Cinanya. Masih dengan 5-2 coy. Oke, kita bakal kios kali ini pada round ke-8. Siapakah yang bakal buyah? Kita tunggu saja. Ada serang PVP, itu dia sudah mulai glow dibuka lagi untuk pertahanan. Bakal coba terobos lagi terobos di sana, bakal coba diincar kah? Tapi nampaknya masih bisa menahan kembali. Oke, hati-hati. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan, tapi nampaknya mereka pun masih tenang dengan posisinya. Bakal coba terobos kah untuk mereka, atau mereka masih coba untuk menahan, tapi nampaknya Dukutel jatuh juga. Itu dia, masih bisa di backup lagi, tapi dua player masih bisa didapatkan terang pick kembali. Berbalikkan keadaan kali ini, kita tunggu saja. Oke, bakal menjadi 3-2 ternyata boy, langsung di ending 1-1. Dan nampaknya dari anak-anak perguruan Arya masih bisa bertahan. Oke, masih bisa loncat, bergeser lagi masuk ke bagian dalam, mencari celah dari sana. Tapi nampaknya kita lihat saja, Vivi pun harus diamankan juga, ternyata tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya bakal menjadi 2-1, 1 yang tersisa dari tidak beat. Itu dia, bakal coba terobos. Oke, satu player lagi mau kemana? Dari seorang Ea Forever, bakal coba dimasukin saja. Satu player tersisa, ini bakal menjadi 2-1. Masih ada gelawa lagi, coba dikikis kah? Atau mereka bakal merapat karena circle cuy, kita tunggu saja. Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan, tentu dia Ea masih bisa bertahan. Ea nya cuy, okay. Hanya di tapping saja. Belum coba masuk, sudah mulai ketahuan posisinya. Hati-hati. Okay, global dibuka lagi, coba duel, menahan lagi. Okay, ditunggu. Masih bisa di up global lagi, ditahan lagi ternyata. Ada serang Zack, ya, masih dengan 2-1. Waduh, masih belum tumbang coy, masih bisa lolos kembali, bahkan Duke. Dan akhirnya juga dari Dita Adit. Itu dia, 6-2 ternyata pada round ke-8. Oke, match point ya, kita bakal gas lagi pada round ke-9. Match point kali ini masih dengan perguruan Alia bertemu dengan anak-anak Superboy. Apakah ini bakal jadi match terakhir untuk anak-anak Superboy-nya, ataukah mereka masih bisa comeback lagi dan memperkecil jarak kembali? Kita pantau saja ya, dimana pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan kali ini. Oke, emot dulu. Oke, emot dulu boleh ya, kroco ya. Oke, sudah mulai bakal masuk untuk mereka nya ada dari kroco. Apakah sudah mulai bakal coba terobos? Itu dia, loncat-loncat lagi mode tupai. Waduh, keren banget cuy. Oke, nggak menyentuh tanah sama sekali, sudah mulai bakal masuk ke sana. Hati-hati. Oke, masih dengan teman-teman, tunggu saja apakah ini bakal menjadi match terakhir untuk tim dari Superboy nya karena mereka sudah tertinggal 4 poin. Oke, perguruan Arya, apakah teman-teman terobos saja? Cina Love terbang terlalu jauh, terlalu update, tumbang tentu saja, tapi langsung diras tentu saja, dan 3-3 di sana. Namun 2 play portal jatuh, tapi Tara masih bisa mencuri serang duknya. Masih terjadi duel dan Tara masih tersisa setengah SP saja. Tara pun tumbang 1-1 melawan seorang Evan. Masih bisa pop glow lagi, meriset lagi, 1-1 hampir saja terculik oleh seorang SP nya masih bisa masuk. Oh, itu dia, masih sengit, dan ternyata 6-3 boy pada round ke-9. Oke, 6-3 pada round ke-9. Dan kita bakal gas lagi ya pada round ke-10. Kali ini masih dengan 6-3 skornya. Jadi mana kita lihat saja, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan untuk anak-anak diari. Oke, dari Superboy-nya sudah mulai bakal merapat, dari perguruan Arya juga sudah mulai bakal merapat coy. Apakah ini bakal menjadi match terakhir? Ya tunggu saja. Dari perguruan Arya, itu dia, waduh, mereka bermain-main glow di sana. Ternyata bermain-main air ya. Oke, sudah mulai tenang ternyata. Oke, mantap sekali. Lagi-lagi-lagi, itu dia. Iya, putap. Oke, mantap. Iya, mantap banget coy. Iya, itu dia. Oke, jump shoot satu player, langsung diamankan Cina Love-nya ternyata. Coba duel lagi, masih ditahan lagi. Hati-hati, dapatnya aset total jatuh begitu saja. Cina Love sudah mulai benar-benar mengamuk, agresif banget Cina Love-nya. Satu player masih coba diincar, itu dia. Waduh, 2 player tumbang coy. Ini bakal cukup sulit ternyata, bakal menjadi 3-2 ternyata, atau 2-2. Tapi Cina Love
sudah mulai bakal masuk. Backup dulu tapi Cina terjatuh. Oh my god. Hit tadi satu plate sisa yang masih bisa bertahan. Ya di mana kali ini masih ada 2 lawan 1 dan ternyata dibalikin cuy. 6-4 pada round ke-10. Oke, 6-4 pada round ke-10 ya. Kita bakal gias lagi tentunya pada round ke-11. Pak Fayad katanya tambahin 15k di blok apanya? Apanya yang di blok, boy? Oke, kita bakal gas lagi tentunya pada round ke-11 kali ini, cuy. Masih 6-4 skornya, cuy. Oke. Oke, sudah mulai bakal merapat. Wabawang dibuka lagi untuk pertahanan. Kita patuh saja pergerakan dari mana sudah mulai bakal mereka lakukan dari perguruan area. Masih tenang, belum coba terlepas untuk merekanya. Sangat berhati-hati. Cina Love masih bersabar juga, belum coba terlepas untuk merekanya dan masih dengan posisi yang sama. Mereka belum coba untuk masuk, cuy. Masih bersabar lagi ya. Oke, bersabar dan bersabar lagi, cuy. Oke, kita tunggu saja. Sudah mulai naik. Itu dia dua play di sini. Ngapain, boy? Oke, jarang terjadi tapi sudah terlihat. Tapi di tadi sudah sekarat. Bakal tadi mundur lagi untuk merekanya. Waduh, mereka kayak gini mainnya, cuy. Oke, sampai ke atas lo gawalnya, boy. Gawalnya sampai ke atas, boy. Oke, kita lihat saja. Masih menahan di tadi, terculik ternyata. Tidak bisa bertahan di tadinya. Oke, kita tunggu saja apakah dari tim Superboy mereka bakal kambing. Tapi mereka coba terjatuh juga. Dan masih dengan 3-3. Bakal coba terobos di eksekusi serang caranya. Tapi masih bisa lolos ternyata. Masih dengan 3-3. Jumpsuit lagi forever tertumbangkan. 3-3, boy. Coba duel lagi tapi Dustpun terjatuh. Oke, masih dengan 2-3 kembali. Masih bersabar. 2-3. Itu dia. Cina Love harus tumbang juga. Tidak bisa bertahan Cina Love-nya. Ada senang Vivi. Bakal coba duel lagi dan ternyata 6-5 pada round ke-11. Oke, 6-5 ya pada round ke-12. Waduh, dikejar ini, boy, sama anak-anak Superboy ya. Perguruan area, mereka terlena atau mereka terkambek. Kita tunggu saja pada round ke-12. Ini bakal menjadi round yang menentukan harusnya untuk tim dari perguruan area. Apakah mereka berhasil memastikan juara dengan buyah bakal mereka amankan. Tapi nampaknya mereka terkambek beberapa kali dan bahkan akhirnya skornya menjadi 6-5 kembali. Satu glawal dibuka, itu dia. Mereka sudah mulai bakal masuk ke bagian dalam kah? Atau masih bersabar lagi? Dari serang duknya masih menutup glawal lagi. Belum coba masuk untuk serang duknya, masih bersabar. Ada Cina Love juga bertahan di sana. Coba ditopos saja satu player, itu dia. Oke, bakal coba diamankan taranya. Tapi Tara pun masih bisa bertahan juga di arah bagian dalam kali ini. Masih bisa menahan. Kita patuh saja pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Tapi namanya Vivi pun masih dengan posisi yang sama. Posisi yang sama, mereka belum coba terobos kali ini. Oke, bakal coba merapat. Beberapa global sudah mulai terbuka dan akan segera dikikis saja oleh tim dari anak-anak Superboy. Masih mencari-cari kembali, mereka sudah melakukan berputar jauh kembali. Dan kita lihat saja di anak-anak sudah mereka merespon. Tapi Doug sudah mulai bakal jumpsuit. Tapi nampaknya Tara terjatuh begitu saja, tidak bisa bertahan. Coba dua lagi Doug-nya. Masih mencari combo tapi nampaknya akhirnya tersisa hanya satu member saja, boy. Dan selesai, itu dia 7-5 kemenangan untuk tim dari perguruan area pada sesi pertama. Oke, perguruan area berhasil buyah dan sekaligus mereka menjadi juara ya pada sesi pertamanya. Dan kita bakal jumpa lagi nanti ya untuk sesi kedua dan ketiga jam 11 malam. Oke, langsung aja gue akhir ya pertemuannya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.